Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada tutorial kali ini, saya akan sedikit berbagi tentang fungsi if. Dalam hal ini, saya akan menggunakan fungsi if ini untuk menentukan nilai ketuntasan seorang siswa. Jadi, di sini, saya akan melakukan sebuah testing di mana portofolio nilainya sudah saya dapatkan. Dan di sini saya tinggal menambahkan sebuah nilai teori, di mana nilai teori ini nantinya akan sangat mempengaruhi terhadap beberapa nilai di sini, terutama adalah keterangan. Di sini saya menggunakan PT untuk tidak tuntas dan P untuk tuntas. Di sini saya menggunakan sebuah pendekatan keterangan. Kriteria ketuntasannya itu adalah jika dia kurang dari 60, maka dia akan menjadi tidak tuntas. Tapi jika dia di atas 60, maka siswa ini akan kita anggap tuntas. Contohnya, misalnya dia nanti akan mendapatkan nilai ujian itu adalah senilai 65. Maka secara otomatis pada keterangan akan menjadi P atau tuntas. Lalu bagaimana cara saya melakukan itu? Sebenarnya cukup simple. Di sini saya akan mulai membuat lagi, ya. Saya akan membuat sebuah, saya sudah membuat tabel, ya. Di sini sudah ada 5 orang siswa saya, di mana ada profesor, ada dokter, ada insinyur, ada sarjana, dan ada diploma. Di sini saya akan menggunakan sebuah if, di mana jika nanti apabila dinilai rapor itu dia kurang dari nilai yang 65, maka akan dinyatakan tidak tuntas. Oke, kita mulai saja. Karena kita menggunakan Microsoft Excel, maka terlebih dahulu untuk memasukkan sebuah fungsi kita menggunakan sama dengan, lalu diikuti dengan if. Kita buka dulu. Nah, sini logical testnya apa? Apa yang akan menjadi sebuah barometernya? Di sini saya akan menggunakan J, ya, karena di sini adalah rapor posisinya adalah di J5. Oke, bagaimana jika J5 ini J5 yang kurang itu daripada 65, maka saya akan menyatakannya sebagai PT atau bukan tuntas. Dan bagaimana jika dia lebih daripada 65, maka saya akan menyatakan itu. Maka di sini, karena di sini masih ada posisinya nilai rapornya itu 55, maka di atas sebagai PT atau tidak tuntas. Saya copy dulu kodenya. Oke. Ketika setelah itu kita tinggal isi, misalnya dia mendapatkan tadi menjadi, maka dia akan menjadi tuntas. Maka enam seorang dokter mendapatkan dia juga tuntas. Bagaimana cara di sini? Apakah dia mendapatkan nilai tiga menjadi tuntas? Dan saya rasa jangan agak saja mendapatkan nilai tuntas. Dan di sini ada seorang diploma agaklah nilainya nanti oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalam.